Ya Allah, macet panjang ya Allah. Dari keluar Bagan Batu, Provinsi Riau, sampai mau masuk ke kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Sekarang sudah jam 9:26. Suasana di jalan lintas timur Sumatera. Macet panjang sudah berkilo-kilo-kilometer. Semoga macet ini tetap terurai dan jalan kembali lancar. Tapi inilah suka dukanya solo touring, menikmati jalan yang lancar, jalan yang macet, hujan, panas, bersama Estrella. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mampir di kantor BNI Cikampak, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bro dan sis yang kami sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kami sampai di kantor BNI di Kecamatan Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Pak, saya dengan siapa ya? Abdul Majid Perangin-Angin. Bapak Abdul Majid Perangin-Angin. Bapak di sini sebagai kepala kantor, pemimpin kantor kas Cikampak. Pemimpin kantor kas Cikampak. Cikampak. Jadi teman-teman, kami nasabah BNI. Jadi kalau ditanya pada Karimun, itu ada Pak Haji Yoyo. Beliau mau ikut kami kemarin touring ke Sabang, tapi cuti 3 minggunya bulan Agustus sudah diambil dia habis. Jadi teman-teman yang lewat jalan lintas timur Sumatera, kalau cari tempat mungkin ke toilet, itu selain Indomaret, Alfamart, masjid juga bisa ke BNI. Ya. Semoga Pak, saya doakan Bapak sama sukses dunia akhirat ya. Sama Pak, alhamdulillah. Dan teman-teman yang di sini juga, ini suara, suasana kantor BNI di mana-mana ini sama. Ya. Ini representasi wangi, pikirnya pun ganteng-ganteng. Ya. Saya Dr. Adi dari Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.